juga saya menyampaikan apresiasi atas event emergency disaster preparation and rescue Expo Indonesia yang diperakasai Dewan Promosi Perdagangan Internasional Tiongkok. Bagi Kamar Dagang Internasional Tiongkok dan Kementerian Perdagangan Tiongkok bersama dengan Emoxium Singapura, sebuah perusahaan penyelenggara Expo yang memiliki anak perusahaan di Indonesia. Sebagai pelaksana, dalam hal ini adalah PT Amara Pameran Indonesia. Kami berharap EDRN ini untuk menjadikan platform holistik dalam rangka membangun public perception dan awareness guna membangun relationship tentunya di nasional terhadap penanganan bencana.